Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama si tukang gibah. Rek, ada apa di sini? Enggak enak banget tukang gibah. Iya kan, hari ini kita mau ngegibahin Wulan Permata ya. Tapi kita gibahnya yang positif. Positif, betul sekali. Kita akan reaksiin nih gimana penampilan Wulan Permata Indonesia kolaborasi bersama Mita The Virgin nyanyiin lagu gibah. Wulan gibah nih, kayak Wulan apa ini? Wulan gibah nih ceritanya di panggung nih ya. Seperti apa penampilan Wulan Permata? Sebenarnya gue udah deg-degan loh. Ini Wulan kan suaranya dangdut mendayu-dayu. Yes. Ini yang benar-benar apa namanya? Girly gitu. Iya, ya, kan? Apa lagu gibah ini? Aduh, seperti, apa nih ya? Subrek aja dulu baru kita tontonin Wulan Permata Indonesia gibah. Wulan Permata, Mita The Virgin. Dia dengan cara genitnya dia, ya nggak bermaksud. Dia nggak yang keras gitu, ya. Nggak yang mengapa ke? Kalau siapa yang bisa rock ini ya, Evi, Weni, gitu kan mereka makai suara kerasnya. Tapi ya ini Wulan dengan caranya dia dengan ala girly-girlynya, betul. Ada centilnya sedikit ya. Aku tadi mikir lah, kenapa Wulan salah masuk apa telat masuk? Ternyata enggak, memang ya, memang gitu, begitu aransemennya ya, karena harusnya kan mengapa kau sedikit. Tadi aku pikir langsung masuk sih, tapi enggak. Aransemennya seperti itu dan nice ya aku bilang Wulan nyanyiin ya. Ya, suaranya sih kalau bilang aman-aman aja aman-aman sih aja semuanya sih. Tapi menurut aku ya, kurang tegas sedikit lagi, masih terlalu untuk rock ya. Girly gitu, masih girly banget. Tapi memang karakternya Wulan begitu sih, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak ya udah pas segitu gitu ya kan. Yeah.
di sini Mita benar-benar kayak memberi aura ya, rock banget, kayak transfer energi ya, banget gitu bener-bener. Ya benar-benar kayak ya. Ngajakin Wulan banget yuk, buat gitu yuk, bisa yuk, gitu. Kelihatan banget dari body language yes. Mita benar keren banget. Okay. Ini Ulan ada sih nuansa di tegesinnya tuh ada ya memang nggak semuanya memang nggak semua lagu harus ditegesin tapi betul. Ada gitu. Dan aku sukanya artikulasinya Wulan. Artikulasinya yang mengapa ya mengapa orang. Gitu. Iya. Gitu, yang enggak yang dimenye-menye nyanyinya gitu kan. Misalkan Wulan kalian tahu lah lagunya yang menjelma petir kayak gitu-gitu yang aduh dangdutnya yang bikin dia nyanyinya. Tapi di sini benar-benar yang artikulasinya tuh yang mengapa kau suka ya gitu-gitu kan. Di atas. Kalau untuk rock sih memang belum ngerok banget ya jujur ya. Wulan enggak ngerok banget tapi aku suka sih. Yang porsinya Wulan ya segini gitu cara nyanyinya gitu. Oke. Yes, jadi di sini ada fansnya Wulan enggak? Kalau dari pandangan aku ngerasa Wulan kayak udah berusaha tapi dia kayak enggak yakin dengan dirinya. Kalau dari matanya ya, kalau aku ngeliat dari matanya terus dari segi dia ngeluarin suaranya itu yang aku lihat gitu ya. Tapi memang ini kan memang jauh banget dari karakternya Wulan sih ya. Betul. Jujur ya ini di luar zona nyaman Wulan banget sih. Ya tapi nggak apa-apa. Wulan bagus berani mencoba. Betul. Ya kan? Yes, bener banget. Mau itu berhasil, mau itu gagal ya, yang penting udah coba gitu. Coba dulu. Udah nyebur istilah. Jadi kita tahu gitu loh gimana rasanya. Dan selama ini aku suka sih penampilannya ini, tapi ya memang yang nggak gahar banget ya jujur ya. Dia nggak gahar banget, tapi aku tetap suka. Sebenarnya Wulan bisa sih, bisa, cuma karena dia ragu aja sebenarnya, nggak yakin sama kemampuan dia sebenarnya di sini ya. Padahal dia mampu banget lebih dari mampu ini sebenarnya. Mampu banget. Hei, nah makan Wulan dangdut nih. Asik.
ini kesempatan Wulan untuk membalas semuanya nih, part ini dangdutnya dangdut. Asik. Nice. Ya kan? Di part dangdutnya dapat banget. Dapat. Pas, pas, pas. Ya kan enak kan dangdutnya? Yes, part dangdutnya oke, dan apa namanya? Kadar ngegas rocknya juga ada gitu. Oke, ada part kejutan yang banyak sekali ini dari Wulan. Nice. Ini termasuk capek loh nyanyi lagu ini, karena ada butuh loh. Power banget, padat banget ya. Oh, sama. Ada nge-groundnya tadi sedikit ya, dari Wulan ya. Kasih kejutan ground suaranya. Aku suka sih kayak apa namanya, dia berusaha untuk apa namanya kawin gitu loh sama musiknya dengan karakter yang memang bukan karakternya dia di lagu ini. Aduh. Oke. Oke, Wulan. Aku apresiasi kerja kerja Wulan dia, betul. Enggak gampang banget buat kita yang enggak punya karakter rock ataupun yang kita awalnya kita anggaplah kayak Wulan kan dia penyanyi yang benar-benar dangdut klasik, dangdut klasik banget, tiba-tiba harus keluar dari genrenya nyanyiin rock. Itu tuh susah banget jujur. Aku pernah itu berada di posisi Wulan. Iya, enggak bisa kita paksain untuk Wulan. Oh, kok Wulan cuma segini doang? Kok enggak kayak si ini, si ini gitu ya. Karena kayak apa kemampuan atau peluru masing-masing manusia orang beda gitu ya kan, kemampuannya. Kayak misalnya buat mukul tembok ini, si ini bisa 1000, si ini cuma 500 misalnya. Dan ini tuh udah maksimal banget dari Wulan, tapi aku jujur ya, Wulan masih bisa lebih dari ini sebenarnya. Benar banget. Tapi bener dia banget. Harus yakin sama diri dia, gue bisa gitu. Ini kayak dia aja udah agak ragu-ragu ya sebenarnya. Kita lihat ya. Dan memang, tapi ya untuk seorang Wulan yang klasik banget, ini tuh udah aku bilang sih udah keren banget sih, udah oke banget sih. Mau nanya nih, apa Wulan suaranya agak hilang? Soalnya ada agak beberapa, apa memang di-rockin atau memang kayak suaranya tuh habis hilang gitu? Iya, kayak lagi sakit, ada masalah gitu ya. Tapi by the way ini udah keren best banget sih Wulan. Oke. Aku hargai semua usaha yang dilakuin. Betul. Apalagi nih dia sih harus nunjukin yang terbaik gitu kan. Dan, dari beberapa karakternya. Nah itu dia. Dan aku yakin banget Wulan bisa lebih lagi dari ini. Dari penampilannya kali ini. Kita tunggu penampilan Wulan selanjutnya. Karena Wulan lolos kan. Betul sekali. Kita akan reaksiin juga teman-teman dari yang lain-lainnya. Betul sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain. Dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.